jom lawa tak kereta ni, beb? Lawa kan? Ah, aku nak review kereta ni, beb. Haa, ah, main sini. Marilah sini. Oi, aku banyak orang nak call aku. Aku rasa kau tersalah call ni. Pasal apa? Kau dah tanya, Cik Din, selamat tak Pro 2 Asia Ivan tu? Yang harga RM51,000, selamat tak kereta tu? Pasal kereta tu ada skandal. Alamak, dia pergi tanya aku, Bi. Skandal tu bukan aku. Skandal tu adalah Pro 2 ataupun Elias Daihatsu bersama. Dia kata kereta tu tak selamat. Tak selamat apabila diujinya memang tak lepas. Tapi Pro 2 dah cakap kereta tu okey. Tapi itu dah jadi skandal, Bi. Skandal Pro 2 Elias Daihatsu bersama juga Toyota pasal Vios. Sekarang dah bising satu Melaya. Macam mana? Kau salah tanya, bukan aku, Bi. Tapi tak apa, kita tengok harga yang lebih kurang sama dengan Asia Evan tu. Dan aku nak review kereta ni, Bi. Jom, kejap lagi. One hour later. Jom, sabar dengan jadikan ada macam-macam hal berkaitan dengan otomotif. Kau pergi tanya aku, Bi. Aku tunjuk kereta ni yang ada bonet belakang. Lawa tak bonet dia? Tonggek tak bonet dia? Tonggek juga, Bi. Tonggek. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Putih-putih melati, putih-putih semati. Di belakang anda, di depan anda, teman-teman rakan-rakan adalah Proton Persona, Bi. 1.6 model dikatakan executive, executive model ni. Tadi kau dah tahu kan, ramai yang PM DM aku suruh komen pasal skandal yang ada kepada Daihatsu ataupun Elias Pro 2 ada juga Toyota yang terbabit dengan Vios. Pro 2 terbabit dengan Asia, dikatakan tak selamat, Bi. Aku malah nak komplain pasal tu, Bi. Tapi selamat tak selamat, jalan yang mengurangkan risiko, tidak adakan risiko dan tak ada skandal adalah kereta di belakang saya jenamanya Proton Persona, Bi. Kita tengok apa kata kawan kita ni. Ha, tu dia. Okey, ini berita terkini yang kita baru terima di mana Daihatsu mengakui bahawa terlibat dengan skandal manipulasi kan, penipuan dari segi ujian safety yang melibatkan barisan model Daihatsu. Dan untuk di Malaysia, antaranya terlibat adalah Pro 2 Asia dan juga Toyota Vios. Jadi ekoran daripada isu itu berlaku, ramai yang katakan adakah kenderaan macam Asia yang baru dan juga Toyota Vios yang turut dikeluarkan oleh Toyota, adakah akan ada efek, adakah dalam arti kata lain tak selamat? Okey. Wah, betul lah. Selamat ke tak, eh? Selamat ke tak? Lepas tu harga RM50 pula tu. Ha, kau tengok, Bi. Naik ambulans ke, Bi? Naik ambulans kau. RM51,000. Kereta di belakang saya, ayam baru, adalah RM55,000 di atas jalan. Dan keretanya untuk baru tidak ada dalam pasaran. Tetapi kereta ni memang selamat. Kereta ni memang meletup. Tetapi keretanya tidak ada dalam pasaran. Yang baru, Bi. Jom kita tengok dulu. Kereta di belakang saya adalah Proton Persona 1.6 auto. Yang ni executive. Executive, Bi. 20, 21, Bi. 20, 21. Yang ni kereta ujung-ujung tahun. Sebenarnya model ni keluarannya dikeluarkan adalah 20, 22. Ting-ting-ting-ting. Kita tengok dulu, Bi. Yang dikatakan skandal tadi, kau elakkan masalah tu, kau ambil jenama di belakang saya. Namun yang barunya tak ada, janda pun tak apa, janda pun tak apa. Kita tengok dulu harga di belakang saya Persona 2021 executive. Harga dulu, ting-ting-ting-ting, adalah RM49,900. Wow, aku nak tanya tu Kak Alin macam mana, Kak Alin? Kak Liana macam mana, Kak Liana? Down payment RM3,000 boleh tak? RM3,000. Wow, down paymentnya RM3,000. Duitnya RM3,000. Harga kereta adalah RM49,900. Insurans kau beli sendiri.
Duit nak bayar muka RM3,000. Tak apa, kakak oi, kakak Gojek tu. Loan adalah RM47,000. Maka bulanannya adalah RM580 untuk 9 tahun. Ting. Ha, mampu ke tak? Mampu ke tak? Kenapa tu Kak Liana kau suka kepada putih-putih Melati? Putih-putih Singapura di belakang saya. Sebelum tu, Bek, jom kita tengok kecantikan yang ada kepada pesona rezeki. Wow, cantik kereta ni, babe. Jom kita tengok antara features yang ada kepada kereta Persona 2021 yang dikatakan ujung-ujung tahun ni. Yang pertama, sudah semestinya kalau orang perempuan Kak Liana, Kak Yati, Kak Tini tu, kau nak tengok apa? Kak Alin macam mana? Aku nak tengok bonet belakang tu, besar ke hidup? Kejap, kita tengok bonet belakang, babe. Besar ke hidup, babe? Wow, kau tengok, babe. Dahlah besar. Lepas tu dia pergi letak benda ni, Bek. Macam yang premium, Bek. Macam yang premium. Ting. Kau tengok, Bek. Ui, lawa pula ni. Dan bonet ni memang besar. Sesuai dengan harganya di bawah RM50 dalam waktu yang sama. Ramai yang tak tahu apabila kita tutup bonet ni, Bek. Setakat tu, Bek, dia tak tutup ke bawah ni. Kau tengok tak? Tak kena kan? Kalau Kak Liana tu ada anak, kan? Anak dua tu kan? Anak-anak kau menyeruk kat sini tak akan kena kepala anak, Bek. Tutup lagi, tak kena tangan anak. Tangan kau kat sini, Bek. Tangan kat sini, tak kena, Bek. Tutup lagi, tak kena. Kalau bonet biasa, kau letak situ, kau lepas tangan, hampir kena je. Macam tu. Pakcik Amir, tutup mulutnya sedikit, nanti masuk lalat. Tapi yang ni tak ada, Bek. Yang ni teknologi Geely, Bek. Teknologi Volvo. Dia stagger, Bek. Kau letak kat situ tak apa, Bek. Letak kat situ pun tak apa. Bermakna dia tidak membahayakan anda. Ramai yang tak tahu, sesungguhnya bonet macam ni memang unik. Berbeza dengan Beza, berbeza dengan Proton Saga, berbeza dengan bonet-bonet yang lain. Kalau orang mengandung suka, Bek. Dia suka, dia tak jatuh semua, Bek. Orang mengandung, dia tahan perut je. Alah, aku mengandung lah. Ini antara features yang unik kepada kereta ni. Yang kedua, kecantikan sudah semestinya semua facelift yang cantik. Terutamanya sport rim dia, Bek. Kau tengok, Bek, sport rim dia. Lawa, Bek. Macam sarang laba-laba. Laba-laba. Spiderman. Ting. Dan sifat-sifat terpuji. Desainnya dalam, Bek. Kau tengok, Bek, dalam, Bek. Dalam, selain daripada seat yang diubahkan, ini konsol box dia macam kereta orang mewah, Bek. Macam Mercedes. Dan atas tu, Bek, macam Audi, Bek. Macam Audi, dia punya terkeluar radio dia, Bek. Wow, kecantikan kepada Persona. Macam kereta mewah kalau duduk di dalamnya. Wow. Dan itulah yang menyebabkan kereta ni ramai yang tunggu, Bek. Yang baru tunggu. Tunggu anak dara, Bek. Tunggu anak dara, terlalu ramai. Jadi, penantian yang lama, saya syorkan anda untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan rasa kecewa, untuk menghilangkan duka lara. Kau kena ambil si janda di belakang saya, Bek. Si janda di belakang saya. Sebab apa? Sebab dia cepat, Bek. Janda ni bagus. Tu, kita tanya Ustaz Somad tu, Solmax. Solmax cakap macam mana? Gak janda ni ibarat kau kalau kahwin dengan gadis, Bek. Gadis di depan, janda terdepan ni. Ibarat kau berperang fisabilillah yang pertama. Lepas tu puasa di siang hari, malam hari kau bangun lagi, Bek. Ulamak, Masya Allah, besarnya pala. Aduh, Ustaz, aku dah kena tembak, Ustaz. Tolong aku, Ustaz. Kau hujahkan janda ni begitu bagus dan terdepan. Kita tengok, Ustaz.
menikah dengan janda itu, ya, itu pahalanya sama seperti orang jihad fisabilillah. Masya Allah. Ditambah seperti orang yang sholat malam, kata Nabi, plus puasa di siang hari. Masya Allah. Jadi luar biasa itu menikah dengan janda. Gadis di depan, janda terdepan. Woi, benjol aku, Bek. Benjol. Benjol aku, Bek. Jadi, yang janda ni, Bek, bukan banyak, Bek. Ada satu je, Bek. Bagi mereka-mereka yang berada di Johor, tunggu yang dara tak kunjung tiba. Bukan terlalu ramai. Namun, si janda di sebelah saya. Ibarat kata ustaz tadi, janda, janda terhadapan. Gadis di depan, janda terhadapan. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kaya bergaji RM2,500. Serta EPS statement kepada nombor keramat, nombor mesti kau ingat 012340-0034. Sebelum tu, babe, look dulu, babe. Subscribe dulu, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting 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 ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, hitam menggoda.